Jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang kamu berikan kepada negaramu. Kata-kata bijak filsuf Romawi kuno Marcus Tullius Cicero yang dipopulerkan Presiden ke-35 Amerika Serikat John F. Kennedy itu mengakar kuat di hati Bapak Sutrisno sejak ia masih muda. Maka ketika negara menugaskannya kemanapun, Bapak Sutrisno, kelahiran Bojonegoro 15 Oktober 1962 ini tak pernah menolak. Pria yang meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Tarumanegara Jakarta pada tahun 1987 ini menerima dan melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab sebagai langkah pengabdian kepada negaranya. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Tak heran bila dari awal memilih menjadi abdi negara, hingga kini karir Bapak Sutrisno terus melejit. Awal karir jabatan, Bapak Sutrisno diamanahi jabatan Kasubsi Penindakan Keimigrasian pada Kanim Kelas 2 Belawan sejak tanggal 29 April 1992. 6 tahun kemudian, tepatnya tanggal 30 April 1998, beliau dipercaya menjadi Kasubsi Lintas Batas pada Kanim Kelas 1 Jakarta Pusat. Kemudian pada tanggal 2 November 2000, beliau dipercaya menjadi Kepala Seksi Status Keimigrasian pada Kanim Kelas 1 Jakarta Selatan. Tanggung jawab sebagai Kasubag Administrasi Akademi dan Ketarunaan pada Pusdiklat Pegawai juga pernah disandang oleh beliau sejak tanggal 2 Mei 2003. Bapak Sutrisno dipercaya menjadi Kakanim Kelas 2 Singaraja pada tanggal 30 Agustus 2006. Tak sampai 2 tahun bertugas di sana, pada tanggal 27 Desember 2007, Bapak Sutrisno harus kembali ke Jakarta karena dipercaya menjadi Kakanim Kelas 1 Jakarta Utara. Pada tanggal 26 Agustus 2009, Bapak Sutrisno mengemban amanah jabatan baru sebagai Kepala Subdirektorat Visa pada Ditjen Imigrasi. Jabatan Atase Imigrasi pada Kedutaan Besar RI di Hong Kong kemudian bertengger di pundaknya sejak tanggal 1 April 2011. Selepas itu, beliau dipercaya menjadi Kakanim Kelas 1 Khusus Soekarno-Hatta pada tanggal 23 Juli 2014. Tak sampai setahun di sana, Bapak Sutrisno diangkat menjadi Kadiv Keimigrasian pada Kanwil Kemenkumham Riau mulai tanggal 2 September 2015. Pada tanggal 20 Juli 2017, dia dipercaya menjadi Kadiv Keimigrasian pada Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara. Setelah itu, beliau menjabat sebagai Kepala Biro Umum pada Sekretariat Jenderal pada tanggal 13 Maret 2018. Tugas baru sebagai Kakanwil Kemenkumham Bali disandang oleh beliau pada tanggal 24 Januari 2019. Lalu, jabatan sebagai Kakanwil Kemenkumham Sumatera Utara diamanahkan kepada beliau mulai tanggal 11 Mei 2020. Karir beliau semakin gemilang setelah dipercaya untuk mengemban tugas di tempat baru sebagai Kepala Biro Kepegawaian pada Sekretariat Jenderal pada tanggal 10 Maret 2021. Berbagai kesuksesan melengkapi karir beliau. Akhirnya, pada tanggal 14 Oktober 2022, beliau mengemban tugas baru sebagai asesor ahli utama pada BPSDM Hukum dan HAM. Selamat melaksanakan tugas di tempat baru, Bapak Sutrisno, sebagai asesor ahli utama pada BPSDM Hukum dan HAM. Semoga Bapak senantiasa mendapatkan rahmat dan petunjuk oleh Allah dalam mengemban tugas baru ini. Terima kasih atas semua yang telah Bapak lakukan untuk Biro Kepegawaian. Seorang pemotivasi yang tidak pernah membedakan status siapa dirinya, lebih tinggi atau lebih rendah jabatan bukan menjadi sebuah patokan untuknya. Terima kasih atas segala arahan yang pernah Bapak berikan kepada kami semua. Suatu kebanggaan bagi kami telah dipimpin oleh Bapak. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan dan umur yang panjang oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga Bapak di tempat yang baru dalam menjalankan tugas selalu diberikan kelancaran dan kesehatan, dan jangan lupakan kami ya Pak. Semangat terus dan sukses selalu. Selamat sekali lagi Pak. Terima kasih. Semoga sukses terus dan bahagia. Semoga panjang umur, sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
selamat menjalankan tugas di tempat yang baru ya Pak. Semoga Bapak semakin sukses. Selamat mendapatkan tugas di tempat yang baru Bapak. Tetap semangat ya Pak. Semoga menjadi awal yang baru yang baik untuk Bapak.